Ini kalau 3 kilo modal bahannya 84.000 itu kalau dibawa pulang laku semua, omsetnya berapa tuh Kak? Bisa 500.000. 500.000. Iya. Alhamdulillah ya. Kak, ini kan Kakak masih muda nih. Mm-hmm. Nah, itu kan kalau apalagi malam minggu ya banyak yang masih muda itu ya ibaratnya malam mingguan lah, tapi Kakak malah usaha ini. Malu enggak sih kira-kira Kak? Enggak, ngapain malu. Kenapa kok enggak malu Kak? Kan kita nyari duit. Jadi kalau misalkan nyari duit tuh lega aja gitu bawaannya. Iya. Kalau misalkan kerja gitu, kalau menurut Kakak tuh gimana tuh? Dikejar bos atau gimana? Iya, kalau kerja kan kita dikejar-kejar bos, kita harus bangun cepet, berangkat cepet. Ini airnya ya Kak ya? Iya. Nah, ini airnya berapa liter? 2 literan. 2 literan ya? Mm-mm. Kurang lebih. Jadi dibikin sampai matang dulu atau gimana? Iya, sampai mendidih. Oh, mendidih. Berapa lama kira-kira? 15 menitan. 15 menit. Nah, ini selanjutnya diapain, Kak? Dikasih minyak. Oh, dikasih minyak. Jadi dikasih minyak ini pas lagi mendidih atau pas nggak mendidih sama aja apa gimana? Sama aja. Sama aja ya. Nah, ini minyaknya yang dicemplungin ke penggorengan, ini kan 1 liter ya? Iya. Tapi nggak semua 1 liter dituang ya? Nggak, cuma satu ini aja. Segitu ya, iya, batasnya. Oke. Ini tunggu berapa lama tadi, Kak? 15 menit. 15 menit ya. Ini sembari nunggu, sembari apa nih, Kak? Iniin tepungnya ke sini. Oke. Kak, ini ada apa aja bahan-bahannya, Kak? Ini tepung kanji. Jadi ini tepung kanji bahan-bahannya? Iya. Berapa kilo? Tepung kanjinya 2 kilo. 2 kilo. Yang sebelah apa nih, Kak? Tepung beras. Tepung beras. Itu berapa kilo tepung beras? Tepung beras 2 ini jadinya 1 kilo. 1 kilo. Jadi total 3 kilo. Iya. Oke. Ini awal-awal mula apa dulu nih, Kak? Awalnya kanji. Nih, kalau ini mah di warung ada nih ya? Ada. Banyak ya? Jadi ini tadi sebelum bikin udah cuci tangan, terus udah dibilas tangannya ya? Udah. Karena kalau kena air nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, ini sekilo lagi. Nah, ini udah tuang ya? 2 kilo ya? Selanjutnya tuang apa tuh, Kak? Tepung beras. Tepung beras. Ini awal mula belajar atau gimana bisa langsung buat gini? Iya, langsung belajar. Oh, langsung belajar? Belajar sama siapa, Kak? Sama kakak. Oh, sama kakak. Belajarnya itu awal mula gagal apa langsung bisa? Gagal sih awal-awalnya. Terus akhirnya bisa deh. Akhirnya bisa. Ini udah ya? Enggak, habis itu diaduk. Oh, diaduk-aduk gitu. Jadi emang ini proses pembuatannya harus pakai tangan ya, Kak ya? Iya. Biar tahu udah rata atau belumnya. Berapa lama Kak diaduk-aduk gini, Kak? Sebentar aja. Sebentar aja? Ada kali 2 jam? Enggak. Nah, ini udah mendidih, Kak, ya? Udah, tinggal matiin. Tinggal matiin. Terus abis itu di kemana ini? Terus abis ini kita ini tuang ke adonannya. Oh, tuang ke adonannya. Jadi kalau misalkan adonan ini secukupnya bagaimana? Biasanya aku ini sih 7 gelas. 7 kalau ya? Kalau nggak 7, 8. Nah, ini baru 3 ya? Iya. 3. Nah, nanti kalau kurang 4. Bisa ditambahin lagi. Ini langsung semua gitu? Iya. 5. 6. 7. Jadi 7 dulu ya? Iya, 7 dulu, nanti kalau kurang ditambahin. Oh, ini panas ya, Kak ya? Panas. Kalau ngaduk gini paling lama yang dianduknya gini ya? Ini nggak terlalu lama juga sih. Kira-kira kalo berapa menit kalau ngaduk gini? Oh, udah rata aja gitu ya? Ini
Udah. Sampai apa kalis atau gimana, Kak? Iya. Jadi emang dulu apa nih, kerja atau gimana? Iya, pernah kerja juga, jadi ART. Oh, ibu rumah tangga? Iya. Ini ya, Pak, ART apa tuh? Asisten rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga. Jadi sekarang beralih ke usaha nih ya? Iya. Udah berapa lama nih? Udah mau hampir 3 tahun. 3 tahun usaha ini? Iya. Mantap ya, udah 3 tahun ya. Jadi kalau menurut kakak nih, usaha sama kerja enakan mana nih? Enakan usaha. Usaha ya? Iya. Dalam apa nih, segi apa? Waktu atau gimana? Waktunya juga ini bisa diatur. Bebas. Kalau pendapatan juga enakan usaha ya? Iya. Ini kalau menurut kakak sendiri, membuat adonan ini, usaha ini simple apa sulit nih kalau menurut kakak awal-awal mula? Simple. Oh, simple ya? Berarti emang awal mula ini nggak terlalu ribet ya? Nggak. Itu panas nggak, Kak? Panas, tapi. Emang setiap hari begini nih cara pembuatannya ya? Ya ini jangan sampai dingin, nanti kalau dingin nggak bisa. Terus kalau ada kipas gini matiin nggak nih? Apa biarin aja? Biarin aja. Terdingin nggak? Nggak. Nggak. Tapi kalau emang kalau mau buat adon setiap hari emang dalam ruangan gini, Kak ya? Iya. Jadi dulu pas awal mula bikin, kakak ini pernah gagal apa langsung berhasil, Kak? Pernah gagal sih sekali. Oh, sekali. Itu kalau gagal gimana tuh? Bisa dijual atau enggak? Bisa, cuma gagalnya itu kebanyakan air. Oh, kebanyakan air. Kalau usia, ngomong-ngomong usia berapa, Kak? Usianya 18 tahun. 18 tahun? Iya. Masih muda banget ini ya? Udah nikah? Belum. Oh, belum. Calon-calon udah ada? Udah ada. Wah, alhamdulillah. Nih, pengusaha muda sukses nih. Udah berkarir selama 3 tahun ya, Kak? Dalam dunia usaha. Ini kalau ngomong-ngomong dalam dunia usaha nih, keluh kesahnya gimana, Kak? Kayak misalkan susahnya apa nih? Apa dalam keadaan hujan atau gimana? Iya, kalau hujan itu ini susah. Susah? Membelinya kurang atau gimana? Iya, kurang. Tapi kalau pas hujannya udah kelar malah dicari ya? Iya. Makanan yang anget-anget. Makanan yang anget-anget. Oh, ini lumayan lama juga ya proses buat ini, Kak ya? Ya, lumayan. Lumayan. Ini nambah air lagi nggak dari 7, Kak? Nambah lagi. Nambah lagi. Karena kurang ya? Iya. Oh, jadi berarti emang se-feelingnya aja gitu ya? Jadi ya, 8. Kita tambahin 2 dulu, nanti 9. Kalau kurang, tambahin lagi. Ini gayungnya ukuran kecil ini ya? Iya, kecil. Kecil tuh. Di online juga ada pasti. Jadi ini baru 9 ya, Kak? Iya. 9 tuang. Jadi ini untuk bahan-bahannya itu kira-kira berapa, Kak, kalau beli? Kalau beli 26.000 tepung kanji, ya. 16.000 roast pan, 26.000 makaroni, minyak 16, terus minyak, tambahannya. Minyaknya 16? Ya. Berarti itu untuk totalnya 84.000 gitu ya? Iya. Untuk bahan-bahannya aja. Oh, jadi bahan-bahannya bisa jadi 84.000. Ini kalau 3 kilo modal bahannya 84.000, itu kalau dibawa pulang laku semua, omsetnya berapa tuh, Kak? Bisa 500.000. 500.000. Iya. Alhamdulillah ya. Terus kalau misalkan kayak balado, rasa-rasanya itu kalau balado beli berapa saset? Kalau balado biasanya 3, kadang 2. Kalau 3 berapa, Kak? Kalau 3 kan satunya 6.000. Oke. Jadi kalau beli 3 18 ya. Kali 3 ya. Jadi untuk bahannya aja itu 84.000 ya, Kak ya? Iya. Mana udah kalis ya? Udah. Wah, butuh perjuangan banget ini mah ya. Sekalian olahraga. Ini kalau kayak gini masih belum ya? Udah sih. Oh, udah. Ini udah. Cukup. Oh, cukup. Oke, tanda-tandanya kayak gini, Kak ya? Iya. Kalisnya ya. Itu tanda kalau ditarik kayak gimana kalau ditarik gitu, Kak? Kalau ditarik kayak gini. Oh, gitu tandanya tuh. Ini jadi nih. Oke. Selanjutnya diapain, Kak? Di ini cetak. Oh, ini selanjutnya dicetak. Oke. Nah, ini proses menuju ke pencetakan ya. Jadi ada tahap-tahapnya lagi, Kak ya? Iya.
Jadi nih bikin nggak segampang yang dikira ya kak. Butuh perjuangan nih. Dilebar-lebarin gitu ya? Iya, abis itu nanti digiring pakai. Ini pakai botol. Iya. Jadi ini semua alatnya mah tadi udah dicuci dulu kak ya? Udah. Iya, cuci bersih. Jadi kalau nggak misalkan nggak pakai botol tuh bisa pakai apa kak? Pakai yang kayu itu loh. Oh kayu. Yang buat ini adonan. Tapi kalau menurut kakak lebih enak kayu apa botol nih? Lebih enakan botol. Botol ya. Kalau ini berapa lama kak ini nih? Enggak sampai 5 menit sih. Sampai pipih aja gitu? Iya. Kalau kayak gini nggak sampai robek gitu ya? Enggak. Jadi kalau misalkan adonannya pas, bagus kayak gini kak ya? Iya, kalau pas adonannya bagus. Oh. Ini batasnya sampai gimana kak? Tipis banget apa tipis aja nih? Jangan terlalu tipis sih. Oh, biar kenapa tuh kalau jangan terlalu tipis? Malah nggak jadi? Nggak, bukan nggak jadi. Dah. Oh, udah nih. Udah. Ini selanjutnya diapain nih kak? Habis itu kita potong. Oh, dipotong. Nah, ini selanjutnya diapain kak? Dipotong-potong. Weh, potong kue ya? Lagi ulang tahun nih. Oh, dipotong jadi 4. Iya, ih, jadinya aja. Cakep ya. Oh, dipotongnya gitu. Jadi ini ngomong-ngomong dari tadi kita buat adonan, motong-motong gini, mau buka usaha apa nih kalau kayak gini kak? Mau buka usaha cimin. Oh, jadi ini bikin adonan cimin kak? Iya. Ini gak apa-apa kita videoin kak? Gak apa-apa. Masya Allah. Jadinya cakep ya, rapi. Kamu di mana, Rosi? Jadinya banyak ya, Kak ya? Jadi banyak. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, sehari harus habis atau masih bisa disimpan, Kak? Kalau nggak habis? Masih bisa disimpan di kulkas. Oh, di kulkas. Iya. Berapa lama tuh, Kak, kira-kira, Kak? Bisa 3 hari. Tapi kalau ini mah langsung habis ya sehari iya, ya? Iya, bisa langsung habis. Jadi bahasanya dipakai bila. Jadi kalau penyimpanan itu di freezer atau di kulkas yang biasa? Di kulkas biasa aja. Biar nggak beku? Iya. Jadi ini termasuk usaha modal minim, untung lumayan ya kak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cabang udah berapa nih? Baru 1? Baru 1. Ini harapan kedepannya mau gimana nih? Cabangnya mau nambah atau gimana kak? Nambah, pengennya nambah yang banyak. Yang banyak ya. Kalau bisa seluruh kecamatan ada ya? Ini kayak gini nih jadi cuan ya kak ya? Iya. Kotak-kotak gini. Tuh. Ini selanjutnya diapain kak? Direbus lagi. Direbus ya? Iya. Oh, ini proses perebusan. Jadi kalau misalkan ngerebus ini, nggak semuanya dulu, sedikit-dikit juga nggak apa-apa ya? Iya, harus malah harus sedikit-sedikit biar airnya nggak terlalu kotor banget. Oh, nggak terlalu kotor. Diaduk-aduk gitu ya? Iya, biar nggak lengket. Ini udah gini aja nih, tinggal nunggu matang. Nunggu ini dia ke atas naik. Oh, dia akan naik sendiri. Berapa lama kira-kira, Kak? Kurang lebihnya 5 menitan. 5 menit. Nah, ini tanda-tandanya udah siap diangkat kayak gimana nih, Kak? Ini udah naik semua sih. Udah naik semua ya? Iya. Ini berarti udah tinggal disaring, pindahin ke baskom. Iya. Nah, ini yang udah disaring ya, Kak ya? Masih ngebul-ngebul. Kalau kayak gini dikipasin apa enggak nih? Gak usah sih, nanti tinggal diangin-anginin aja. Angin-anginin aja? Gak usah dikipasin. Oh, gak usah dikipasin ya. Ini makaroni. Makreno yang udah diapain nih makaroninya? Udah direbus. Terus dicuci sampai bersih. Ini mau dikemanain nih? Mau dituang ke sini. Oh, dipindahin ke sini. Tadi mau udah cuci tangan ya? Iya. Habis ngadon, cuci tangan, terus dibilas. Ini teksturnya lembut atau gimana nih? Keras? Enggak, lembut sih. Agak-agak lembek ya, gimana? Iya. Jangan terlalu, nanti kalau ngerebusnya juga jangan terlalu lama banget, jadi hancur. Masukin sini ya. Iya. Ini kalau kayak gini udah siap jual, Kak? Udah.
sampai penuh apa gimana kak? Iya. Terus ada toples lagi? Ada, biasanya lebihnya ditaruh plastik. Oh, lebihnya taruh plastik. Cimin yang tadi dibuat ya kak ya? Iya. Oh, ini cimin yang dibuat tadi nih. Jadi emang di sini kalau jualan fresh ya kak ya? Iya. Oh, ini dimasukin telur ya kak ya? Iya. Tadi telur yang dibuat nih. Jadi sebelum dimulai dilap-lap dulu ya kak ya? Iya. Biar bersih. Jadi ini ngomong-ngomong dengan kakak siapa nih pak? Kamila. Kamila. Oh, Kamila. Kamila nih. Jadi emang di sini adonan ciminnya udah jadi langsung dijual ya kak ya? Iya. Alhamdulillah sehari habis tuh kak ya? Alhamdulillah. Kak, ini jadi untuk awal mula gimana nih kak? Oh, ini pakai minyak ya pak ya? Iya. Jadi emang minyak di sini pakai yang bermerek ya kak ya? Tropical. Masya Allah. Tuh teman-teman. Kebersihannya dijaga. Jadi nih awal mula diapain dulu kak? Dioles-oles apa dituang? Oles-oles. Oh, gasnya dihidupin dulu ya. Udah hidup belum nih? Oh, kalau kayak gini gasnya dalam keadaan besar atau kecil kak? Besarin aja dulu. Besar ya? Iya. Oh. Biar cepat panasnya. Terus dioles-oles. Oh, ini yang kita buat tadi ya? Iya, yang tadi siang. Ini yang tadi kakaknya buat nih. Jadi kalau beli 10 ribu, berarti 10 lubang ya? Iya, ini kan ada 9 nanti, ya. Yang itu dibikin lagi yang kedua. Oh, jadi satu lubang itu 1.000? Iya. Kalau orang beli 2.000 boleh nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Kalau 1.000? Boleh. Oh, boleh juga lah, benar-benar ini. Kalau isi dari kotak-kotaknya itu mah random aja apa gimana? Iya, random. Random ya. Kalau udah lihat pantas ya, udah cukup. Kalau udah keliat pas ya udah gitu ya. Nah ini makroninya ya kak, yang iya. Tadi di apa rebus bukan kak? Iya. Rebus ya. Telur ya kak. Iya. Jadi kalau misalkan campur itu satu lubang ntar dikasih makaroni sama cimin apa gimana nih? Iya, satu lubang lagi. Cimin, telur, makaroni ya. Iya. Lah ini mah benar-benar untung banget yang makan ya kak ya. 1.000 lah gitu. Ini berapa lama kak? Paling 2 menitan. 2 menitan ya. Nah ini udah matang belum kak? Udah. Udah matang ya. Selanjutnya diapain kak? Dibalik. Oh dibalik. Dulu awal mula ngebuat kayak gini pernah gosong gagal nggak sih pas dibalik? Apa udah langsung bisa kayak gini? Enggak sih, kadang ada yang gosong, kadang ada yang ini, karena belum tahu itu kan. Jadi emang harus diperhatiin pembolak balikannya ya? Iya. Ini ngomong-ngomong kalau orang mau beli ini lokasinya di mana kak? Di Taman Intirup. Taman Intirup. Segitiga. Patokannya ini ya kak, kalau di Google Map mungkin jamu ini ya, Haji Sunarto ya? Iya. Oke. Samping gedung Intirup. Buka dari jam berapa kak? Buka dari jam 5:30. 6 sore? Iya. Sampai? Sampai jam 12 malam. 12 malam. Tiap hari buka kak? Buka. Buka. Oh dioles lagi kak? Iya buat. Ini udah matang kak ya? Udah. Lanjutnya diapain tuh kak? Dimasukin ini. Nah, ini dimasukin kak ya? Iya. Itu khusus tuh tempatnya? Iya, ini khusus buat yang pedes. Khusus buat yang pedes. Nah ini rasa apa yang ini kak? Ini bon cabe.
Bon cabe. Iya. Oke, boleh Kak. Sedang aja Kak. Itu kalau misalkan dipakein semua ini harga sama atau gimana? Sama. Oh. Ini apa nih Kak? Ini asin. Asin. Ini apa nih Kak? Jagung bakar. Jagung bakar? Iya. Wih, rasanya kalau campur semua nano-nano ya. Nah, yang ini apa nih? Balado. Oh, ada balado juga ya. Wih, lengkap ya. Terus diaduk apa gimana, Kak? Iya, begitu diaduk. Oh, nih. Ini alat khusus apa gimana ya aduk-adukannya nih? Enggak. Ini udah selesai, Kak? Udah. Nah, ini 10.000 sebanyak ini nih ya. Oh. Ini kalau ada orang mau buka usaha ini, beli adonan di kakak boleh nggak sih? Boleh. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen, langsung ke sini aja ya? Iya. Atau bisa dibuat gerobak-gerobaknya gitu ya? Bisa ya? Bisa. Nah, langsung aja datang ke sini nih. Oke, udah nih, Kak, 10.000. Iya.